Berkedok agama, pria ini setubuhi tante dan sepupu. Seorang pria di kota Palangkaraya diamankan karena diketahui telah menyetubuhi tante dan adik sepupunya yang masih di bawah umur, Jumat 10 Juni 2022. Berkedok ajaran agama, pria berinisial IG, 38 tahun ini tega menyetubuhi tante dan memperkosa sepupunya sendiri yang berusia 11 tahun hingga sebanyak 10 kali. Kasus asusila ini terungkap setelah kakak ipar korban bercerita dan meminta pendampingan kepada ormas LSR LPMT Kalteng untuk bisa mengamankan pelaku yang tinggal di sebuah barak. Selanjutnya, anggota ormas LSR LPMT mencari pelaku dan mengamankannya di barak tempat tinggalnya. Ketua LSR LPMT Kalteng, Agati Sancha, kemudian berkoordinasi dengan Satreskrim Polresta Palangkaraya untuk menyerahkan pelaku. Tak berselang lama, datang anggota Satreskrim menjemput pelaku di markas LSR LPMT dan membawanya ke Mapolres Palangkaraya untuk diperiksa lebih lanjut. Menurut Agatis Ansha, perbuatan bejat pelaku berlangsung sejak April 2022. Selain memperkosa sepupu, pelaku juga menyetubuhi tantenya sendiri dengan modus telah menerima perintah Tuhan untuk melakukan pensucian, yaitu dengan cara menyetubuhi. Kasat Reskrim Polresta Palangkaraya, Kompol Rodi Martius Nababan menegaskan, saat ini pelaku sudah ditahan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Dari Palangkaraya, tim liputan Pabingan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.